Yo, what's up itu? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita mau unboxing paket ya. Kali ini paketnya dari Om Mafia ya. Atau Om Bakpia ya. Dia karena kemarin bikin lelang dan kebetulan gue ikut aja, iseng-iseng aja ya. Nggak tahu mungkin lagi kondisi lagi pandemik begini, mungkin keuangannya lagi kurang bagus kali, jadi dia menghabisin barang, dia bikin lelang, lelang diecast ya. Kita dapat apa aja, kita akan lihat dulu ya. Ini paketnya, kita akan lihat isinya apa aja ya. Ntar gue ambil cutter dulu ya, ntar ya. Oke guys, kita akan langsung buka aja. Dapat apa sih ini ya. Bukanya gimana sih? Oh, bukanya gitu. Wah, ketemu jalurnya. Loh, kok begini sih? Bingung kan. Gue taruh linknya dulu ya, linknya Om Mafia atau Om Heru Wibi ya, nama Facebooknya Heru Wibi, gue taruh di sini ya. Ting. Oke. Sebelum gue buka ini, kalian tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru ya, oke? Kita akan mulai unboxing. Dapat apa sih? Yang pasti dapat koran. Korannya banyak sekali ya. Tuh, dapat koran. Buat koran lagi. Dan dapat koran lagi. Ya, banyak sekali korannya ya. Masih ada lagi korannya. Waduh, set. Banyak sekali korannya ya. Di sini gue dapat 4 item ya. Dan 4 item ini sebenarnya duanya itu adalah item yang dulu gua incer ya. Sampai sekarang pun juga belum dapat digantungan ya. Oke, kita buang saja box-nya. Iya. Yeah. Ini dapat ini ya. Dua yang pertama adalah Honda Monkey ya. Ini Honda Monkey yang paling baru kan ya? Iya, kayaknya paling baru kan, dulu merah ya, sekarang hitam. Honda Monkey yang paling baru ya. Ya sih paling baru ya. Sama ini juga Honda Civic yang hitam yang paling baru ya. Mana dapat harga berapa ya nih, gue lupa ya. Ini murah ini, cuma dapat 23.000 kalau enggak salah. Ini cuma 30 atau 35 ya, gue lupa ya. Kira-kira segitulah ya. Ini keren-keren sebenarnya ya. Kemarin pengen ikut banyak, cuman takutnya duitnya juga mepet, jadi gue ikut sedikit aja ya. 4 saja ya, 4. Dan dua lagi adalah ini Hot Wheels yang sangat gue belum punya sama sekali, satu pun juga belum punya ya, nggak pernah nemu di gantungan juga. Dan ini dapat, kali ini dapat dua-duanya langsung, yaitu Bugatti Chiron ya, 2016 Bugatti Chiron, dapat warna hitam dan warna biru ya. Langsung dapat dua-duanya ya. Harganya lumayan tinggi yang ini. Kalau nggak salah yang ini 40.000 atau 45 ya. Gue lupa, kayaknya 45 deh. Ini 45 kalau nggak salah. Ini 35 kalau nggak salah ya. Dapatnya lumayan murah kalau yang hitam. Kalau ini kan karena emang harganya udah agak mahal sekarang. Kalau nggak salah yang biru ini di Topet udah 100.000, yang ini 80.000 ya. Ya lumayan lah harganya, dapat harga murah ya, masih terjangkau lah, jadi gue bid aja ya. Oke, itu aja yang gue dapat dari lelangnya Om Mafia ya. 4 item ya emang nggak terlalu keren-keren amat, tapi paling nggak gue belum punya semua ya, jadi lumayan lah dapat hot item ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa, share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe channel gue satu lagi, channel WCSI Tyson Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. You.